Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini saya mau bahas yang lagi viral di Jakarta, yaitu Citayam Fashion Week atau disebut juga SCBD, yang secara bahasa gaul versi mereka itu singkatan dari Sudirman Citayam Bojonggede. Nah, mungkin itu nama-nama kelurahan yang dekat dengan kawasan Sudirman ini kali ya. Padahal SCBD sendiri itu aslinya singkatan dari Sudirman Central Business District, yang artinya pusat kawasan perkantoran. Nah, berikut video-video yang berhasil saya rangkum dari berbagai channel, dan beserta linknya saya cantumkan di deskripsi. Buat yang mau klik atau lihat video aslinya bisa diklik langsung dari deskripsi. Nah, untuk kali ini mari kita lihat sama-sama video yang berhasil saya rangkum. Nah, seperti ini guys suasananya di Sudirman saat ini yang lagi viral. Jadi di sana tuh rame banget. Kalau kita lihat kayaknya mereka itu sangat menikmati ya situasinya ya, suasananya. Dan kayak terasa bebas berekspresi gitu loh. Nah, ini dia yang salah satu yang viral di Citayam guys. Ini namanya kalau nggak salah si Bonge, si cowok tadi ya guys. Itu kalau nggak salah itu dia udah berhasil dapat cuan banyak lah dari ngonten di situ ya. Yang kemarin saya lihat videonya itu dia udah naik mobil Toyota Vellfire. Entah itu mobil siapa, saya sih berprasangka baik aja ya, semoga itu memang mobil dia ya yang hasil ngonten dari sini ya, biar bisa menginspirasi anak-anak muda lainnya. Nah, itu ada juga yang berpose seperti layaknya itu si Dora ya. Nah, ini lagi kayak semacam freestyle ya guys. Nah, itu zebra cross yang biasanya dipakai untuk seolah-olah berjalan di atas catwalk. Nah, seperti itu guys. Nah, kalau untuk lalu lintasnya ya kayak gitu guys, seperti yang terlihat di video. Kalau misalkan ada mobil yang lagi mau lewat itu cenderung berhenti mobilnya itu. Toh jalanannya juga nggak ramai ya. Paling 1-2 orang aja yang lewat di jalan situ ya. Palingan orang apa itu pulang dari kantor atau kemana lah, kita nggak tahu. Yang jelas jalanannya itu enggak ramai. Nah, seperti ini kalau suasananya di malam hari tetap ramai, atau mungkin malah makin ramai. Ada yang pakai custom apa itu, Captain America ya guys itu. Dan buat orang-orang di sana yang adalah 1-2 orang yang ngatain ini itu cikal bakal jametnya Indonesia, please deh, enggak, itu ini tuh menurut saya bukan ya, bukan jamet beneran, ini tuh kegiatan yang sangat positif karena memang sudah terbukti ya banyak apa itu konten kreator yang sukses meraup untung banyak dari sini ya. Jadi please jangan katain mereka itu jametnya Indonesia itu, jangan. We'll be right back.
Nah, seperti ini guys, ini mungkin kalau nggak salah sore hari ya, masih sangat ramai dan kayaknya mereka lagi beradu outfit yang lagi mereka pakai. Dan ini tuh pakaiannya nyentrik-nyentrik loh, keren tuh gayanya, gokil banget, udah kayak model papan atas guys. Tapi ya mudah-mudahan mereka akan jadi foto model beneran ya guys. Nah ini loh yang paling seru itu kalau mereka berjalan di atas zebra cross itu loh, seolah-olah kayak jalan di atas catwalk, dan itu tuh seru banget gitu guys. Nah seperti ini jalanannya, nggak terlalu ramai, masih ada kendaraan yang berlalu lalang ya, cuman 1-2 aja sih. Nah ini kolom jembatannya juga ramai. Biasanya kalau kolom jembatan ini paling ramainya di malam hari guys. Yang kemarin itu sempat diberita itu karena mungkin kemalaman kali ya, sampai dibubarin oleh aparat. Ya mungkin takutnya terjadi hal-hal yang diinginkan ya guys ya. Ya gimana enggak itu, cewek-cewek nyampur sampai malam gitu. Kalau menurut saya ini sih bagus ya, daripada tawuran atau mabu-mabuan. Kalau di kawasan Sudirman yang lagi viral ini setiap hari ramai sampai malam, pemuda-pemudi pada nongkrong, dan kebanyakan mereka itu pada bikin konten untuk di TikTok. Nah buat yang jomblo bisa juga cari kenalan atau hanya sekedar pamer gaya outfit mereka masing-masing, yang kebanyakan pada nyentrik sih. Dan puncaknya di weekend makin ramai banget, terus mereka pada pamer fashion ala-ala di atas catwalk gitu, namun mereka melakukannya di atas zebra cross. Kalau saya lihat jalanannya nggak rame-rame banget sih, jadi aman lah dan tentu saja tidak mengganggu lalu lintas. Dan menurut saya pribadi ini keren sih dan menjadi cikal bakal atau pintu masuk ya bagi mereka yang beruntung untuk menjadi artis terkenal. Nah terbukti beberapa dari mereka sudah ada yang sukses, bahkan sudah berhasil membeli mobil mewah dari hasil ngonten di kawasan tersebut. Kalau saya malah kepikiran ya, kenapa nggak ada gitu di Kudus gitu, misalkan Kudus Fashion Week gitu, ntar tempatnya kita ngumpul di Balai Jagung kan cocok tuh buat bikin acara kayak gituan, biar yang jomblo tuh kalau mau pergi tuh ada tujuannya, terjadi enak ditanya tetangga, misal ditanya mau kemana terus jawab ke Balai Jagung, terus ngapain ya, biasa acara Kudus Fashion Week gitu. Nah oke, sekian dulu pembahasan video kali ini tentang Citayam Fashion Week, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.